Oke, kita ketemu dengan kipas angin Mas Pion ya. Ini cek kabel sudah oke semua, tidak ada yang putus. Perkiraan putusnya di bagian pengaman suhu fuse di sini putus. Nah, jadi uli kita males bongkarnya. Kita pakai trik yang langsung ke kapasitornya aja ya. Nah, ini pertama kita pastikan dulu jalur listriknya yang mana. Ini jalur listrik yang langsung ya. Nah, ini kita cari dulu, kita ukur ya pakai alarm ya, alarm. Nah, oke, kita coba. Ini sudah kita lepas tadi ya, ini. Nah, ini aja. Iya, enggak dua sih, panjang. Ini bukan, sebelah lagi. Nah, ini ya yang langsung ya. Yang satunya ini otomatis ke speed ya. Nah, ini sudah kita tandai speed 1, 2 dan 3 ini. Nah, jadi yang langsung dari listrik ini kita hubungkan di antara kaki kapasitor ya. Terserah yang mana. Nah, ini kalau ini langsung ke sini, dia akan putar searah dengan jarum jam ya. Nah, ini. Oke, kita akan coba ya, kita kontakkan. Ini kita dekatkan dulu. Nah, ini ada nih ya. Nah, apabila segini artinya berlawanan. Nah, kalau ini searah jarum jam ya. Kalau ini berlawanan. Oke, kan kita colokkan ya. Pastikan di speed, terserah speed 3, 2 ataupun berapa terserah. Ini hati ya. Ini listrik nih. Sekarang kita akan kontakkan ini. Nah, oke, dia akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam ya. Apabila di sini yang satu kaki kapasitor satunya, dia akan membalik. Wih, gak mau ya. Ini kaki satu ya. Oh iya, satu. Nah, dia tuh balik gitu. Ya kan? Nah, dia putar ke situ searah jarum jam. Kalau ini berlawanan jarum jam. Nah, udah, tinggal pilih aja tergantung baling-balingnya ya. Ya, oke, sekian, terima kasih. Itu aja treknya.